Abi, ini kan masih suasana Idul Fitri nih, suasana Lebaran. Iya, Mas. Emang kenapa? Coba tebak, kue yang paling terkenal di apa sih? Tebak, kue apa yang paling terkenal di Idul Fitri? Kue apa coba? Gampang lah, Mas. Kue nastar. Iya betul kamu Abi, kue nastar, kue isi nanas. Ayo kita makan kue nastar, kamu mau kue nastar nggak Bi? Mau dong Mas Alfa, emangnya Mas Alfa punya? Punya dong, spesial lagi. Tunggu ya, sini aku ambil kue nastarnya. Ini Bi, kue nastarnya ada berbagai rasa loh Bi, ada rasa hijau, rasa kuning, rasa merah, rasa kuning lagi, rasa coklat, dan rasa kuning. Rasa apa itu? Merah, kuning, hijau. Udah, jangan baik ngomong. Sabar, ada nyangkut. Tanya aku apa? Itu. Udah, jangan banyak ngomong. Ayo kita coba. Ayo kita coba Bi. Makan. Nah, ini. Karena dari mana? Dari. Papa. Saya udah nyoba kue nastar. Nggak tahu berapa pokoknya nempel kue nastar. Apa ini bunga ini? Nggak ada rasa ininya. Hah? Mah apa ini pecis mana? Cengkeh, yang punya Mas Abi itu cengkeh. Coba Mas Afa cicip ini, coba. Itu cengkeh anget-anget dia. Kalau punya Mas Rafa rasa apa yang merah? Wah, nyobain rasa apa lagi Mas Abi? Sekarang Mas Rafa mau yang mana? Ijo. Yang ijo? Wah, kayak rasa apa tuh? Yang merah rasa nastar biasa. Nastar biasa ya? Beda warna. Oh, beda warna doang ya. Warna itu kayaknya. Kalau itu Abi ambil yang mana? Yang cengkeh tadi ya? Ambil cengkeh lagi Mas Abi. Suka dia katanya. Anget ya? Dalamnya kayak nastar biasa loh. Kalau kuenya rasanya apa? Cuma hancur-hancur soalnya. Gak apa-apa kan? Kelapa itu loh. Kelapa? Iya kelapa. Apa nih? Kayak coklat nih.